saya ucap terima kasih ya kepada kawan-kawan Samada daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Dun Simpang Jeram ini. Kerana saya lihat bila saya pergi ke satu PDM ke PDM yang lain, mereka memerlukan penjelasan. Dan yang penting bagi mereka ialah supaya mereka tidak tersalah buat keputusan pada 9 bulan. Kita sudah lalui banyak proses PDRN dan juga PRK. Tetapi keputusan ini adalah keputusan berasaskan kepada tindakan yang dilakukan oleh parti pembangkang yang memainkan emosi. Saya jelaskan kepada mereka bahawa UMNO dan Barisan Nasional sudah terbiasa dengan politik hikmat. Kita mahukan wakil rakyat yang boleh memberi hikmat kepada kita. Dan kita jangan sekali-sekali lari kepada landasan inti parti perjuangan, iaitu politik hikmat. Bukan politik yang berasaskan pada adu domba, sentimen, politik fitnah yang dimainkan oleh pihak pembangkang sekarang. Saya baru saja melalui proses ini di Negeri Sembilan. Dan tanggungjawab sebagai ahli parti ialah untuk terus istiqamah, bersatu padu, solidariti dan pastikan untuk beri penjelasan kepada pengundi kita, terutamanya anak muda dan juga semua peringkat generasi, supaya mereka faham tentang kepentingan untuk memilih wakil rakyat dan juga wakil kepada masyarakat untuk 4 tahun yang akan datang, untuk 5 tahun yang akan datang. Ini adalah menjadi tanggungjawab bersama. Supaya keputusan yang kita buat ini adalah keputusan untuk kepentingan semua. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan lah, kerana proses ini baru saja berlalu dalam tempoh sebulan setengah yang lalu, isu yang dia nak katakan bahawa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini tidak ada. Isu pembangunan, kita lah buat pembangunan bagi tempoh yang begitu lama, berdekad lamanya. Isu yang berkaitan dengan pembelaan kepada agama, bangsa dan juga kepentingan masyarakat budaya kita, juga kita sudah laksanakan dengan begitu baik. Politik ataupun perkara yang berkaitan kepada ekonomi, kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ini semua telah kita lakukan dan kita tambah baik dari masa ke semasa. People's opinion yang dikemukakan oleh rakyat, kita ambil kira. Kerana itu dalam soal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, mereka tidak boleh pertikaikan. Cuma yang mereka boleh lakukan sekarang ialah dalam soal yang berkaitan dengan sentimen. Kerana itu saya sebut mereka gunakan sentimen agama, gunakan sentimen bangsa, gunakan sentimen yang berkaitan dengan perjuangan parti untuk mendatangkan kemarahan kepada orang Melayu. Sedangkan mereka juga adalah antara orang yang datang dan lahirnya daripada Parti UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi oleh kerana sesuatu perkara yang berlaku ke atas diri mereka buat masa ini, maka mereka memberontak dan mengatakan perjuangan UMNO tidak boleh memberikan apa-apa kepada seluruh rakyat dan masyarakat. Saya tak fikir ini adalah satu politik yang sihat. Dan saya harap supaya rakyat sudah boleh buat keputusan dan sudah matang untuk membezakan antara politik adu domba ini dan juga politik hikmat. InsyaAllah saya lihat rakyat dan juga pengundi semakin baik, semakin menerima kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan semakin merasai apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai Presiden UMNO di dalam nak memastikan kepentingan rakyat, negara dan masyarakat menjadi keutamaan dalam urus takbir yang mereka lakukan sekarang. Saya nampak rakyat sudah mula merasai dan juga menikmati perjuangan yang mereka lakukan. InsyaAllah rakyat akan terjemahkan dalam kertas undi pada 9 bulan nanti, insyaAllah.